matur suwun banget. Ini aku nangis bahagia banget, guys. Aku sangat terharu neng sampean kabeh. Matur suwun pokoke ya. Sekali lagi matur suwun buat teman-teman yang udah ngasih hadiah ke aku di hari ulang tahun aku. Thank you, love you guys. Sobat pemirsa, dengan Sumi di sini kembali lagi di channel aku. Kali ini aku akan unboxing hadiah ulang tahun dari teman aku yang super duper cute sekali. Yuk langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, nah di sini ya, ini ada tas paprika dari sahabat aku. Ya, dari sahabat aku Casey ini guys, aku ucapin terima kasih banyak atas kadonya. Oke, kita lihat ya. Bentar guys. Copot. Ya nggak apa-apa deh. Kita robek di sini. Oke deh. Wow, aku belum punya tas paprika yang kayak gini, guys. Alhamdulillah ini ya dapat dari teman aku nih. Sebentar, aku buka sininya. Aku kalau untuk tas paprika itu cuma ada satu, tapi bentuk yang bundar itu, guys. Selain itu aku nggak ada lagi tas paprika. Alhamdulillah ini ya dapat hadiah dari temen. Terima kasih banyak untuk hadiahnya. Bentar. Wah, so cute kan teman-teman, bentuknya itu lucu banget kalau menurut aku. Sebentar, ini buka ikan off biasa aja. Nah kayak gini nih, oh, ini dalamnya ada ininya. Wah, ini dia guys, dalamnya tas paprika kayak gini. Oh, ini ada kartu dari paprika. Apa isinya? Oh, cuma gini doang tulisannya. Nah ini guys, oh ada apa lagi nih? Donut itu, oh, ini kayak ikulore apa jenenge, pengawetnya. Lihat, cute banget kan? Jadi ini kalau kita liburan mau apa itu namanya, kayak santai-santai, nggak perlu bawa tas gede-gede ya. Jadi ini muat banget buat naruh HP sama dompet kecil gitu guys. Jadi kita nggak perlu bawa berat-berat tas yang gede-gede. Thank you so much buat sobatku yang udah ngasih tas yang sangat cute sekali, aku suka banget. Terima kasih banyak ya untuk kadonya sekali lagi. Oke, dan ini ya teman-teman, ini ada lagi hadiah dari temanku Yeni. Dia itu membuat ini sampai jam 5 pagi guys, jadi dia itu nggak tidur katanya. Dia membuat box ini, dan ini ya, ini warna yang aku sangat suka sekali ya. Kalau beli tas atau beli barang-barang itu guys, aku suka warna ini. Ini perpaduan warna yang sangat-sangat aku suka sekali. Nah kalau untuk baju pakaian itu memang aku dominasinya apa itu ya, seringnya pakai warna hitam putih ya. Tapi kalau untuk barang atau benda itu ya, furniture kayak gitu, ini warna yang sangat aku suka sekali guys. Wow, lihat ini guys, bungkusannya sangat cute.
Ini warnanya bener-bener cute sekali. Ya Allah, ini cantik banget, sumpah. Lihat nih. Sangat kreatif sekali temanku yang satu ini. Oke, yuk kita coba buka ya, guys. Wah, lihat ini teman-teman. Wah, sebentar. Wah. Wah, ada waru, guys. Wow. Ini mah cantik banget. Lihat nih, guys. Cantik sekali. Banyak waru-warunya. Wah, terima kasih, sayang. Ini super super cute, super duper cute sekali. Ada love-love-nya, lihat tuh. Wah. Cantik sekali bingkisannya. Thank you. Thank you so much. Makasih ya temanku, sayangku Yeyen. Juga teman-teman semua, terima kasih pokoknya atas semua bingkisannya yang diberikan ke aku. Semoga saja persahabatan kita bisa langgeng sampai di Indonesia nanti. Terima kasih banyak pokoknya. Thank you. Love you all. Yuk kita lanjut unboxing. Masya Allah, ini sangat cute sekali. Thank you sayang. Ini ada coklat. Ini apa lagi ini? Ya Allah Yeyen. Candle. Oh ini itu rek buat dok kamar. Oke ini nanti bentar ya. Ini nanti taruh dok kamar. Terus itu loh, apa namanya, lilin. Lilin yang harum itu loh rek. Oh ini diincep no. Oh bentar. Ya Allah, sumpah semili loh rek. Ya Allah, tenang aku nangis saking terharu. Ini air mata bahagia banget. Terima kasih sekali lagi buat Yeyen. Ya dok matur suwun, ini super duper cute banget. Aku suka banget. Kamu kreatif banget say. Oke ini tulisannya sih dok sini candle ya, berarti ini lilin. Tapi sebentar aku mau buka dulu. Warnanya harum banget guys. Bentar ini, aduh, bukain dok mana tuh ya. Oke aku balikin kayak gini lagi. Nah ini pasti dari sini deh bukanya, cuman ini ada keletane. Oke sebentar. Oh oke. Wow, makasih sayang, gede banget candlenya. Ya Allah, warnanya aku suka banget. Ini benar aku suka warna ungu-ungu kayak gini. Ya Allah ini harum banget. Thank you sayang. Ya Allah so cute. Yakin aku sampai aku tuh nangis. Sangat kreatif kan cokku siji kijanan. Suwun ya dok ya hadiahnya ya. Bentar sih. Thank you so much. Ya Allah, lihat nih guys, cute banget kan. Lihat tuh, dan yang bentuknya kayak gini loh, cantik banget, keren ya hadiahnya. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi buat hadiah yang diberikan ke aku. Semoga saja persahabatan kita ini bisa sampai langgeng di Indonesia, iso dadi saduluran, bukan hanya di luar negeri saja. Aku juga minta maaf yo, misal lo selama wadiwi bersahabat mungkin aku banyak salah nang kalian semua. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Matur suwun atas persahabatan ini selama ini. Matur suwun banget. Ini aku nangis bahagia banget guys. Aku sangat terharu neng sampean kabeh. Matur suwun pokoknya ya. Sekali lagi matur suwun buat teman-teman yang udah ngasih hadiah ke aku di hari ulang tahun aku. Thank you, love you guys.